Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Keceriaan ratusan anak yatim dan piatu tergambar jelas di wajahnya saat mengikuti kegiatan ngebuburit bareng sharing and caring bagi-bagi pasir lebaran untuk anak yatim piatu 2023 yang diinisiasi oleh musisi peduli Tasikmalaya yang bertempat di Makodim 0612 Tasikmalaya, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu 9 April 2023 kemarin. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Haji Amir Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Tentunya berbeda dengan bulan lainnya. Setiap hal yang baik yang kita lakukan tentunya akan berlipat ganda. Alhamdulillah, kami musisi peduli mengucapkan banyak terima kasih, terutama buat tim musisi peduli Tasikmalaya dan rekan-rekan. Target anak yatim 250, tapi alhamdulillah karena banyak titipan, kita bukan orang-orang yang punya, tapi kita hanya sebagai fasilitator aja. Kita menerima titipan sampai tadi siang, jadi jumlahnya 285 anak. Terima kasih kawan-kawan.